Sidang lanjutan perkara pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono menjadi saksi mahkota untuk terdakwa SYL. Hakim mencecar Kasdi Subagiono soal dana bantuan Kementan untuk korban banjir di Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu. Saksi menyebut tidak mengetahui anggaran dana bantuan senilai 50 juta rupiah untuk korban banjir Pandeglang. SYL sempat marah kepada Sekjen Kementan ketika dana untuk bantuan belum disiapkan oleh pegawainya. Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono akan menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alsintan Kementan nonaktif Muhammad Hatta. Juta yang rencananya akan bantuan ke itu dari pos mana? Dari pos biro umum. Saya ingat. Dari pos biro umum dari mana? Maksudnya dari pos mana? Iya. Tahu enggak, Saudara? Jadi di situ ada kan biasanya ada dana koordinasi, dana operasional menteri, kemudian juga untuk beberapa bantuan bencana itu dana memang, operasi menteri. Iya. Sikap yang Saudara lihat dari SYL waktu itu apa? Apakah dia marah atau biasa-biasa aja? Beliau marah.